Nih teman-teman, aku barusan sampai di lokasi sungai kecil. Kayaknya di sini bagus banget buat sibuk ikan karena aku melihat di bawah sana ada seperti perempatan air ya, karena di situ arus air sungai dan di sini perempatan airnya. Mari kita coba sibuk ikan di sini karena biasanya ikan itu mereka berkumpul mencari makan di perempatan air tuh. Tuh, daun kangkungnya bergerak. Yuk, kita eksekusi. Semoga kita dapat pagi hari ini, mantap. Ini lokasi yang bagus ini. Mantap nih teman-teman. Baru satu kali sibuk aku sudah dapat banyak banget. Ternyata benar rugan aku. Karena biasanya kalau perempatan air sungai ini banyak banget ikan berkumpul mencari makan tuh. Aku dapat lumayan banyak ini. Tuh lihat. Kalau teman-teman nggak percaya tuh lihat tuh hasilnya tuh. Baru satu kali sibuk udah dapat banyak banget tuh. Mantap nih lokasi. Teman-teman, hasil tangkapan pagi hari ini sibuk ikan di sungai. Dan ternyata lokasi di sini lumayan bagus banget buat sibuk ikan karena di sana arus sungai dan di sini perempatan air. Mereka berlindung mencari makan di sini. Mantap. Dapat banyak banget ikan mujair. Tuh. Besar-besar, ada juga ukuran sedang. Tuh, ada juga ikan kosak kuning. Ini lumayan banyak banget, teman-teman. Tuh lihat. Mantap. Untuk hasilnya, teman-teman, mari kita hitung satu per satu apakah dapat berapa ekor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 banyak lagi nih. 15 16 17 18 aku juga dapat ikan bonteng hitam sudah 18 tadi, 19 20 22 nih teman-teman. Hasil tangkapan pagi hari ini aku dapat 22 ekor. Tuh. Lumayan banyak banget. Dan kita lanjut lagi buru-buru, semoga dapat lokasi yang lebih bagus lagi teman-teman. Mantap, jangan lupa dukung terus channel aku, Febri Ramadan. Jangan lupa subscribe dan share video ini agar channel aku semakin berkembang. Mantap. Di sini aku melihat banyak banget penampakan sayur atau daun kangkung yang habis dimakan ikan tuh. Nah, jadi teman-teman di sana sungai, aliran sungai, jadi itu airnya keluar ke sungai. Dan di sini ada perempatan air. Nah, jadi di sini kita mau sibuk ikan di sini. Perempatan air ini aku dapat anakan ikan mujair. Anakan ikan mujair atau ikan nila putih. Karena biasanya kalau di perempatan air seperti ini paling banyak ikan-ikan seperti ini. Biasanya sih ikan predator mereka masuk untuk mencari makan. Kali ini ikan predatornya sudah mungkin sudah keluar. Pagi hari ini aku dapat ikan kosak kuning karena biasanya kalau ikan kosak kuning mereka makannya daun kangkung. 2 ekor. Selain ikan kosak kuning aku juga dapat tuh anakan ikan nila putih atau mujair putih. Ini bagus banget buat umpan silat teman-teman tuh.
asalkan dia masih hidup. Mantap. Juga dapat anakan ikan bibisa. Kalau daerahku namanya ikan bibisa, karena ikan ini unik. Bagian dalam tubuhnya itu kelihatan transparan tuh. Tulang bagian dalam organ tubuhnya mantap. Dapat ikan kosak kuning, tapi masih anakannya teman-teman tuh. Kecil banget.